Kerajaan Sabah membatalkan semua penerbangan termasuk penerbangan sewa khas dari China ke Sabah berkod kuasa serta-merta. Namun pembatalan tersebut bersifat sementara. Timbalan Ketua Menteri Christina Liu berkata keputusan itu dibuat setelah mengambil kira kesejahteraan rakyat dan mahu mengurangkan risiko terhadap jangkitan novel coronavirus. Kerajaan China mengeluarkan larangan melancong keluar negara bagi rakyatnya yang berada di bandar Wuhan, Beijing, Tianjin dan Guangzhou. Dalam pada itu, Kerajaan Sabah komited memantau situasi penyebaran coronavirus meskipun tiada lagi kes dicatatkan. Setakat ini, lebih 100 kematian direkodkan di China manakala lebih ribuan orang disahkan dijangkiti coronavirus seluruh dunia. Di Malaysia sahaja, sekurang-kurangnya 8 kes positif coronavirus dan sedang dirawat.